Halo teman-teman, di video kali ini saya mau ngasih tahu bahwa ada aplikasi yang mirip dengan Snack Video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena di tengah video ini, di dalam video ini akan ada link dana kaget bagi kalian yang beruntung. Jangan skip videonya ya. Oke teman-teman, lanjut saja. Nama aplikasinya yaitu Like It Lite. Kita buka aplikasinya. Jadi aplikasi Like It Lite ini seperti Snack Video ya, hampir-hampir mirip. Ada videonya, video pendek ya, seperti Snack Video aja. Kita bisa like di sini. Kita bisa masuk pakai Facebook, pakai Gmail, atau pakai nomor HP ya. Itu terserah kalian saja. Di sini saya mau coba masuk pakai nomor HP ya, daftar pakai nomor HP. Kita masukkan nomor HP-nya. Nanti tunggu kode OTP-nya masuk ya. Jadi teman-teman, menurut saya aplikasi Like It Lite ini sangat mirip dengan aplikasi Snack Video ya. Jadi saya yakin ini pasti membayar ya. Jika kalian yang mau download, silahkan linknya ada di deskripsi. Ini sangat mirip dengan Snack Video, tapi saya nggak tahu apakah ini sudah ada izin atau enggak aplikasi ini. Yang jelas Snack Video juga kan sebelum bermasalah itu terbukti membayar ya. Jadi kalau yang mau download, silahkan download sekarang mumpung masih hangat. Kita masukkan kode OTP-nya dan berhasil masuk. Nah teman-teman, ini adalah menu tugasnya ya, yang pertama kali download. Ini kalau kalian amati, ini sangat mirip dengan Snack Video ya. Kita bisa undang teman, dapat koin, terus kita bisa me-like video, dua video itu dapat koin, terus kita mengikuti konten kreator itu kita dapat poin juga, dapat koin ya. Terus nonton video selama 2 menit itu dapat koin juga. Kebetulan saya juga ini baru download ya. Jadi teman-teman yang mau mendownload juga, silahkan linknya ada di kolom deskripsi. Dan kode undangannya silahkan, kalau mau pakai kode undangan saya boleh ya. Tapi kalau teman-teman yang udah punya kode undangan, silahkan share di kolom komentar. Siapa tahu ada teman-teman juga yang membutuhkan kode-kode kalian ya. Silahkan bebas. Nah jadi ini tugas hariannya ya. Nah ini kode undangan saya, silahkan kalau mau pakai kode undangan saya. Ini saya baru download juga ya. Nah jadi ini bisa kalian lihat sendiri ya. Undang pertama itu 30.000 per orang ya. Jadi undangan kedua sampai 10 itu sampai 50.000 per orang. Undangan 11 sampai 260.000 per orang. Undangan lebih banyak dapat lebih banyak katanya ya. Jadi teman-teman yang pas mendownload lalu memasukkan kode undangan itu akan mendapatkan koin sebesar 5.000 ya, lumayan jika kalian memasukkan kode undangan. Silahkan bebas mau kode undangan saya atau kode undangan teman-teman yang ada di kolom komentar, bebas itu. Oke teman-teman, jadi yang membedakan Like It sama Snack Video itu hanya satu ya, menurut saya itu tidak adanya koin berputar ya seperti Snack Video. Tapi ini buktinya ya, setelah saya mengikuti konten kreator ini ya, saya dapat 5.000 koin. Jadi kalau Snack Video kan itu ada RP yang berputar ya, kalau di Like It Lite ini
tidak ada RP yang berputar. Kita hanya mengerjakan tugas-tugas harian ini saja ya. Jadi tidak terlalu boros kuota. Keseluruhan aplikasi ini sangat mirip dengan Snack Video, hanya saja lebih lengkap Snack Video, tapi tampilan-tampilannya itu sangat mirip dengan Snack Video ya. Bisa teman-teman lihat sendiri ini di sini. Ini tampilannya sangat mirip ya dengan Snack Video. Kalian bisa tonton selama 2 menit ya untuk pertama yang download itu. Kita bisa mengikuti 2 kreator dan melike 3 video. Itu masing-masing 5.000 ya tadi. Jadi kita bisa nonton pertama kali download itu langsung kita kerjakan tugas-tugasnya ya. Karena tugas-tugasnya itu terbatas ya. Jadi ketika kita download dan memasukkan kode undangan, itu harus kita jalankan aplikasinya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya ya. Karena tugas-tugasnya itu saat pertama kali mendownload itu terbatas waktu ya. Jadi harus segera dijelajahi lah itu aplikasinya. Jadi sama seperti halnya Snack Video ya, Like It ini juga berbatas waktu ya, terbatas waktu. Jadi pertama kalian download itu harus langsung segera menjelajahi aplikasi ini, menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah ini saya sudah selesai menonton 2 menit ya, nanti muncul sendiri plus 6.000 koin ya, lumayan untuk yang pertama kali download, karena saya ini baru download juga ya. Nah kita lihat di sini tugas-tugasnya apakah sudah selesai. Nah ini peraturannya ya, bisa kalian baca sendiri atau nanti kalau kalian download silahkan kalian baca sendiri peraturannya ya. Ini riwayat pendapatan koin saya, ini baru saja mendownload saya ya, belum lama. Jadi penarikannya itu bisa pakai Dana dan GoPay, cuma ada dua ya. Untuk Dana bisa kalian lihat sendiri, minimal 500 rupiah ya. Jadi kalau Dana itu memang paling welcome ya, tidak terlalu banyak. Jadi dari mulai 500 rupiah saja itu sudah bisa ditarik. 500 rupiah itu sama dengan 25.000 koin. Nah ini kode undangan saya, jika kalian ingin membagikannya kalian cukup klik undang sekarang ya. Jadi sama seperti Snack Video ya, kita bisa undang via WhatsApp atau kemana sajalah itu terserah kalian, atau kita bisa ke Facebook, ke Telegram, ke WhatsApp, itu bebas terserah kalian ya. Kalian bisa bilang ke teman-teman kalian bahwa aplikasi ini sangat mirip dengan aplikasi Snack Video ya. Jadi pendapatan koinnya itu lebih beraturan dan tugas-tugas hariannya itu lebih beraturan. Jadi buat teman-teman yang mau download silahkan bisa masukkan kode undangan saya ya. Link aplikasinya sudah saya simpan di deskripsi. Tapi kalau ada teman-teman yang sudah punya aplikasi ini silahkan share kode undangannya di komentar, siapa tahu banyak teman-teman yang ingin menggunakan kode-kode kalian ya. Bebas, asal jangan spam ya, jangan langsung komen, minimal nonton dulu videonya biar enggak spam. Jadi teman-teman aplikasi ini ada dua ya, yang pertama Like It Lite dan Like It, itu dua aplikasi entah apa saya juga nggak tahu. Jadi aplikasi ini diduakan tapi saling berhubungan gitu. Jadi yang bisa menghasilkan uangnya itu adalah aplikasi Like It dan yang ini adalah aplikasi Like It ya. Jadi yang bisa menghasilkan uangnya itu Like It Lite, yang ada lightnya, fungsinya untuk menghasilkan uang ya. Nah kalau yang ini kita bisa
Kalau yang Like It itu buat kita upload video atau apalah gitu sebagai kreatornya gitu. Kalau Like It kita bisa posting ya. Ini perbedaannya ya. Kita cek di Play Store ya. Nah, ini Like It. Sebentar. Kita ketik dulu. Jadi ada dua aplikasi. Entah apa itu untuk mensiasati atau gimana supaya nggak diblokir atau apalah itu. Saya juga nggak tahu. Nah, ini aplikasi Like It yang untuk kreator. Konten kreatornya ya yang bikin video-video itu. Like It ya, yang ini. Nah, kalau itu ya, kalau Like It Lite-nya itu yang ini, teman-teman. Nah, yang ini untuk menghasilkan uang adalah yang ini ya, Like It Lite. Jadi kalian jangan sampai salah. Ini untuk konten kreator, jika kita ingin upload video, kita download yang ini ya. Tapi enggak harus download dua-duanya sih. Jadi kalau kalian fokus untuk menghasilkan uang dari aplikasi ini, kalian cukup download yang Like It Lite saja gitu. Enggak usah yang Like It yang satunya, yang untuk kreator itu untuk posting-posting video.